Kita beralih ke informasi lain, kabut asap cukup tebal yang melimuti kota Jambi mengakibatkan langit di Kabupaten Muarobungo Jambi menjadi berwarna merah. Meski keaslian video sempat dipertanyakan, BMKG menjelaskan salah satu penyebab langit berwarna kemerahan adalah akibat dampak kabut asap tebal. Gimah, neng ngarep omah gimah, ngarep omah dhewe iki. Dhewe ndi, ha. Eh mesjite Padang. Video amatir warga yang merekam kondisi warna langit yang berwarna merah pekat di desa Pulau Mentaro, Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi, viral di berbagai lini masa. Dalam banyak foto dan video yang beredar di media sosial, langit di Muara Jambi pada siang hari berubah menjadi gelap seperti malam hari dengan gurat warna kemerahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan penjelasan terkait fenomena langit merah yang terjadi di Muara Jambi. BMKG menilai fenomena langit yang menguning hingga memerah di Kabupaten Muara Jambi merupakan dampak asap tebal yang menyelimuti wilayah ini. Kondisi kabut asap menyebabkan sinar matahari tidak sampai ke bumi hingga membuat langit terlihat menguning hingga kemerahan. Fenomena seperti itu bisa saja terjadi karena memang ada hamburan dari sinar matahari yang diserap oleh partikel-partikel polutan tersebut sehingga dia memendar, salah satunya bisa menjadi warna merah tersebut. Menurut BMKG, hasil analisis citra satelit Himawari 8 di sekitar Muara Jambi pada Sabtu terdapat banyak titik panas dan sebaran asap yang sangat tebal. Total sebanyak 412 titik panas tersebar di Provinsi Jambi. Kondisi cuaca baru akan kembali normal jika adanya hembusan angin kencang atau guyuran hujan lebat. Tim Liputan iNews melaporkan.